Halo netizen yang budiman, tahu yang saya pegang ini namanya Walkman. Dan ini adalah beberapa koleksi tape kaset milik saya, atau disebut juga kaset pita. Koleksi kaset pertama saya adalah album pertama dari band Padi. Dari situ saya mulai beli kaset. Kaset dari band kesukaan saya seperti Romeo, Dewa, Sila on Seven, Linkin Park. Cuma sekarang banyak yang hilang karena ada yang dipinjam. Ini saya tukar pinjam dengan album Dewa Bintang 5. Sampai sekarang nggak balik-balik. Banyak koleksi kaset saya yang hilang. Ada yang hilang sejak pindah rumah, ada karena lupa naro, bahkan dipinjam, atau rusak karena banjir juga. Ini kan labelnya pada hancur semua. Dengan mengumpulkan tabungan dari transport sekolah, akhirnya saya bisa membeli sebuah tape kaset album. Ada juga beberapa kaset dari teman masa sekolah, karena dulu kaset harganya lumayan mahal, jadi terkadang tuker-tukeran untuk didengar. Kalau tidak salah dulu harga kaset kisaran tahun 2000, kalau harga kaset asli itu sekitar 13.000 sampai dengan 16.000 rupiah. Ada juga dulu kaset bajakan yang dijual di emperan pasar yang dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000. Ya pernah juga sih dulu beli kaset bajakan namanya, masih anak sekolah, dompet pas-pasan ya. Pernah sekali dua kali, cuman ya itu tadi malu kalau beli kaset bajakan karena ada rasa bangga gitu kalau dulu beli rilisan fisik yang asli original. Karena kalau beli asli itu suka dibawa-bawa, suka dipamerin gitu. Kalau beli bajakan malu gitu, ditaruh di dalam rumah aja. Jadi kalau yang beli asli ya bawa ke sekolah gitu. Seiring hadirnya PCD, CD audio, CD MP3 yang bajakan pula tuh banyak dijual di pasaran, tip player gitu mulai ditinggalkan. Jadi mulai menggunakan player CD karena lebih praktis. Terus CD juga nggak seribet kaset pita. Kalau kaset pita kan kusut gitu. Terus kualitas suaranya juga seragam digital. Kalau tip player itu, terutama tip player yang pernah diservis, yang pernah rusak, itu putaran dinamonya jadi berubah, jadi mempengaruhi pitch dari lagu-lagu yang disetel di kaset itu. Jadi kadang kita dengar di tape player 1 suara vokalisnya, suara musiknya tinggi, pas di player yang lain nadanya rendah gitu. Membaca datanya masih analog. Berbeda dengan PCD yang membaca datanya sudah digital. Ditambah dengan semakin cepatnya bandwidth internet, orang semakin mudah mengunduh MP3, bahkan lewat website digital, website ilegal ya. Akhirnya pelan-pelan cara orang mendengar musik berubah. Dulu suka dengar radio atau meluangkan waktu khusus untuk dengar kaset sembari rebahan, terkadang sesekali baca cover album. Itu nyeni banget deh pokoknya. Sekarang bisa diputar di komputer dan HP. Lama-lama sekarang ada kayak Spotify, Juk, langganan musik berbayar. Pada video kali ini, saya ingin menyelamatkan isi pita dari album kaset yang masih ada ini, terutama album-album kaset yang susah dicari di internet, biar datanya nggak hilang, yaitu dengan cara mentransfernya ke laptop, melalui tape Walkman ini yang dikoneksikan ke laptop. Sebenarnya semakin bagus perangkat yang kamu pakai, maka hasil suaranya semakin bagus. Ini Walkman yang saya gunakan, Walkman murahan, Walkman merek Cina. Dulu belinya sekitar 50.000 apa kalau nggak salah harganya. Ya tapi sekarang saya cuma punya ini yang tersisa. Jadi ya kita coba aja transfer ke laptop, yang penting datanya selamat. Kalau kualitas jelas masih kalah ya dengan digital. Ini saya langsung colok saja dari output headphone Walkman ke sound card. Ini sound card yang biasa, sound card USB yang murah, harganya 30.000. Langsung colok ke laptop.
Kalau mau bagusnya sih, ya semakin bagus perangkat yang dipakai, kualitas hasil rekamannya lebih bagus. Jadi kalau untuk ngerekam analog ini memang perlu hardware yang bagus ya. Kalau sekarang ngerekam digital gampang sekali, banyak banget perangkatnya yang mendukung, dijual dengan harga murah pula. Oke, kalau begitu mari kita tengok. Happy Valentine, my love.